Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Saya ngurus partai ya. Pak, ini kan Mas Kaisang lagi ramai banget ya sama sang istri di sosial media, seperti dari pakai jet pribadi lah ke apa ke Amerika dan lain-lainnya. Itu udah sampai ada yang ngitung miliaran keluar dan lain-lain. Dari PSI sendiri ada tanggapan? Ya itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo, itu merupakan bagian dari demokrasi. Tapi kan Mas Kaisang PSI melihat itu wajar saja ya, apa? Melakukan perjalanan dengan situasi ekonomi kita saat ini. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap hal itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Ya. Saya mengurus partai ya. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.